Kebutuhan akan baterai besar pada smartphone semakin meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan teknologi dan fitur pada HP yang membutuhkan konsumsi daya lebih banyak. Sebagai contoh, bayangkan saja saat Anda lagi seru-serunya memainkan game atau menonton video streaming. Tiba-tiba HP mati karena daya baterai habis, rasanya pasti menyebalkan. Perlu diakui baterai menjadi salah satu kelemahan pada produk smartphone, dan dengan alasan inilah produsen berlomba-lomba memproduksi HP dengan baterai berkapasitas besar. HP dengan baterai besar ini bisa mencapai kapasitas 7000 mAh, bahkan ada HP dengan baterai yang lebih besar lagi. Namun biasanya hanya tersedia secara terbatas atau dibuat untuk HP dengan kebutuhan khusus. Dan berikut 5 HP dengan baterai besar terbaik 2021 versi GadgetMe. Resmi meluncur di Indonesia pada pertengahan tahun 2021, Samsung Galaxy M62 membawa baterai berkapasitas 7000 mAh yang sudah mendukung teknologi fast charging 25W dan dapat digunakan sebagai power bank untuk mengisi baterai perangkat lainnya. HP Samsung ini mengusung layar Super AMOLED Plus berukuran 6,7 inci dan berjalan dengan sistem Android 11 pada tampilan antarmuka One UI 3.1. Performa Samsung Galaxy M62 sebagai HP 7000 mAh ditopang oleh prosesor buatan Samsung Exynos 9825. Dengan dukungan memori RAM sebesar 8GB dan kapasitas internal 256GB. Beralih ke kamera, HP Samsung ini menawarkan quad kamera yang terdiri dari kamera wide 64MP, ultra wide 12MP, serta makro dan deep masing-masing 5MP. Lalu pada sisi depannya terdapat kamera selfie 32MP. Samsung Galaxy M51 sudah dibekali dengan baterai berkapasitas hingga 7000 mAh, dan untuk mengisi ulang baterainya, Samsung menawarkan teknologi fast charging 25W. HP Galaxy M51 ditenagai prosesor Snapdragon 730G dengan RAM 8GB dan ROM 128GB, plus dukungan slot microSD yang mampu menampung tambahan memori hingga 512GB. Selain itu, Galaxy M51 juga mengusung 4 kamera belakang dengan kamera 64MP yang menggunakan sensor Sony IMX682. Menariknya, HP ini memiliki fitur NFC. Dengan spesifikasi yang ditawarkan dan sokongan baterai jumbo, maka tak salah kalau kami merekomendasikan Samsung Galaxy M51 ini sebagai salah satu dari HP baterai besar terbaik. Selain Samsung, vendor lain yang menawarkan smartphone baterai besar 7000 mAh adalah Tecno yang resmi meluncurkan POVA 2 pada kuartal ketiga 2021 di Indonesia. Selain mengusung baterai besar, Tecno POVA 2 dibekali juga dengan prosesor MediaTek Helio G85 yang performanya mendapatkan dukungan dari RAM 6GB dan memori internal 128GB. Untuk kebutuhan foto dan video, Tecno POVA 2 memiliki quad kamera dengan konfigurasi kamera utama beresolusi 48MP dengan dukungan dari kamera selfie di sisi depan yang memiliki resolusi 8MP. Performa Tecno POVA 2 dapat berjalan dengan baik karena baterai 7000 mAh yang diusungnya cukup awet untuk dipakai seharian, terlebih lagi baterainya sudah mendukung fast charging 18W. Samsung Galaxy M31 adalah smartphone baterai besar 6000 mAh yang pertama kali rilis di tahun 2020, namun masih menjadi salah satu HP dengan baterai besar yang banyak dicari di pasaran. HP yang menjadi penerus dari Galaxy M30s ini diklaim memiliki daya tahan baterai hingga 26 jam untuk menonton film,
48 jam panggilan telepon dan 119 jam untuk mendengarkan musik. Maka tak heran bila daya tahan yang awet menjadi salah satu kelebihan dari Samsung Galaxy M31 ini. Segala aktivitas menonton series favorit atau bermain game tidak akan terganggu. HP ini dibekali pula dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP, 8MP, 5MP, dan 5MP. Samsung Galaxy M31 ditopang layar 6,4 inci Super AMOLED, RAM 6GB, dan penyimpanan internal 128GB. Xiaomi Redmi 9T meluncur di Indonesia pada awal tahun 2021 dengan menawarkan baterai berkapasitas 6000mAh yang sudah dibekali dengan teknologi pengisian daya cepat 18W. Beberapa keunggulan dari HP Xiaomi ini antara lain adalah kehadiran kuat kamera utama pada panel belakangnya, prosesor Snapdragon 662, dan bentang layar 6,53 inci yang sangat luas. HP Xiaomi ini mengusung layar berjenis IPS LCD dengan resolusi Full HD Plus Dot Drop berukuran 6,53 inci. Dibekali dengan 4 buah kamera utama dengan konfigurasi 48MP, 8MP, 2MP, dan 2MP. Redmi 9T merupakan HP kelas entry level yang menawarkan berbagai fitur yang bisa ditemukan pada HP kelas menengah. Untuk harga yang ditawarkan, HP Xiaomi ini sudah bisa memenuhi kebutuhan mobile penggunanya. Hadirnya HP dengan baterai besar berkapasitas 6000mAh dan 7000mAh membuat pengguna HP menjadi tak perlu khawatir akan selalu sering mengisi daya baterai di tengah-tengah aktivitas. Oh iya, sebelum menentukan pilihan, perhatikan juga spesifikasi lainnya seperti prosesor dan RAM, karena hal ini bisa mempengaruhi harga dan kualitas HP yang Anda beli. Ketika akan membeli, jangan lupa selalu pilih yang terbaik. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.